Seorang lelaki mari temu dengan Rasulullah. Mari ketuk pintu rumah Rasulullah. Rasulullah pun kata kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pada masa itu dengan dia. Dia kata, wahai Umar, cuba lagi tengok siapa dia duduk muka pintu tu. Katanya Sayyidina Umar pergi ketuk tengok ada seorang pemuda. Duduk berjerit selok depan pintu rumah Rasulullah. Maka Sayyidina Umar tanya, hei awal, bakpa dia mau berjerit ni? Tak boleh nak cerita ya wahai Umar, apa nak cerita depan Rasulullah. Cuba nak cerita kat hamba. Tak boleh cerita, wah jerit selok. Setara Sayyidina Umar tu baking setara mana berair putih mata Sayyidina Umar tengok. Budak tu nyerit depan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun mari royak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang pemuda duduk jerit depan pintu rumahmu ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, panggil dah dia masuk dalam. Ha, hamba nak panggil. Bapa dia berjerit tu? Tak tahulah ya Rasulullah. Hamba jadi berair mata tengok dia berjerit selok lagu tu. Katanya Rasulullah, panggil budak tu mari masuk dalam. Maka marilah budak tu masuk dalam temu dengan Rasulullah. Jerit. Maka Rasulullah kata, hei bubuk lelaki, hei pemuda, bapa mu ni jerit selok lagu ni. Dia kata, hamba banyak dosa ya wahai ya Rasulullah. Dosamu Allah dosa, kata Tuhan Maha Pengampun, dosa dok pimbang lah. Katanya Rasul, oh, budak tu ya Rasulullah, dosa amu besar ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, besar bumi ni kau dosamu? Dok lebih besar lagi ya Rasulullah. Besar hok mano? Besar setara mano dosamu? Besar bumi, besar langit ni. Hai dok besar lagi ya Rasulullah. Weh besar mana dosamu ni? Hok mano besar? Saya tu hei kau dosamu hok mano besar? Ya pun senyap. Maka Rasulullah tanya, dosa gapo yang muduk jerit selok ni? Cutera royak kak? Katanya pemuda tu, wahai Rasulullah, ambo ni kerja gali kubur. Gali kubur. Kerja dia gali kubur. Gerup, gerup, gerup. Apa tu? Salah gapo dia yang gali kubur. Gini ya Rasulullah, ambo ni ada kena kepada seorang wanita daripada golongan Ansar. Oi Madinah ni cerita ni Madinah. Apa tu? Ambo masa ambo hidup, ambo ni orang gali kubur. Siapa dia nak kat ambo? Orang kerja kubur lagu ni kerja kat siapa dia nak kat ambo? Maka ambo taruhlah perasaan ambo ni kepada wanita ni. Akhir sekali takdirnya wanita ni mati. Matilah kena gapo dia tak tahu COVID ke gapo dia menyakit lah ni macam-macam ni. Apabila lagu tu matilah. Maka takdirnya ambo gali kubur. Gali kuburlah kerja ambo. Tiba-tiba satu hari kubur yang hamba gali rupanya perempuan itu hok mati. Orang itu keluarga dia mari, hamba gali kubur kejap. Tiba-tiba ketika wak turun liat perasa hok tinun ni hok hamba dok gila-gila mati. Ah, muka hamba tu je mari setel hibelih. Lagu mana? Apabila keluarga dia balik. Maka hamba cek kubur tu. Ah, kubur hok tinun tu. Maka ambo pun malai ambo gali dan ambo berzina dengan hok tino tu. Dah masa ambo hidup ambo tak ada peluang kata, maka ambo lepas dengan perempuan tu. Apabila ambo berzina dengan dia, maka ambo tinggallah takut. Ambo tinggal, tengah ambo dok unggah paling tu tiba-tiba perempuan tu berkecek dengan ambo. Dia kata, "Hei pemuda, mu nak tinggal aku berjunuk lagu ni temu dengan Tuhan." Maka ambo tak reti nak kecek ambo selok, ambo menangis, ambo unggah lari-lari pas kelon ini. Ambo nak kecek denganmu ya Rasulullah. Rasulullah apabila dengar lagu tu, terkejut Rasulullah, tergamuk katanya Rasulullah. Eh berambuh. Aku ingat, gi berambuh. Aku tak sempat dengar ceritamu. Gi berambuh katanya Rasulullah. Rasulullah marah begitu mau lalu, hamba orang ni, hei gi berambuh. Aku tak sempat tengok pun muka. Aku ingat berdosa gapo dia. Maka Rasulullah hamba hok munda tu. Apabila Rasulullah hamba, ya harapannya Rasulullah kecek gapo-gapo. Tiba-tiba Rasulullah sendiri tak tahan dengan cerita dia. Hei berambu, tak usah dengar. Gih, berambu. Larilah pemuda tu dalam keadaan kohosok dia menangis. Hunggal. Larilah dia daripada rumah Rasulullah. Maka Jibril turun kepada Rasulullah. Ia kata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Dia kata, bapa mengambak orang nak tobat ke Tuhan. Dosa-dosa ni bukan kerja emu. Apun dosa kerja aku. Orang mari nak jumpa aku, jangan hambak lagu tu.
aku ni maha pengampung, maha penyayang. Kalau dia mari dosa sebanyak langit dan bumi, sebesar arah pun, tentu rahmat kasih saya aku lebih besar daripada tu. Tidak ada hakmu wahai Muhammad untuk ambak orang bertobat dengan Tuhan. Dipanggil semula dia, kata Allah Ta'ala terima tobat dia. Ha tu kata. Nah, takut sangat, takut sangat, takut jadi putus asa dengan Allah Ta'ala pula. Ini masalah juga. Kadang-kadang orang bukan dia putus asa dengan Tuhan, bukan takut Tuhan sebenarnya. Dia malah. Dia nak buat alasan, buat maksiat. Apabila orang tegur dia, oh tak apa, ambo ni jahat dah. Tuan-tuan cara lah kat ambo. Allah berat sangat dah, ambo malu dah nak temu dengan Tuhan. Sedekah alasan nak teruskan maksiat dia. Bukan kata dia nak berhenti, tetapi dia tak sempat berhenti, nak suruh kekal dalam maksiat lagu tu supaya orang tak tegur. Ha, dia kata ambo ni kirakah tak pakai dah demo tak apa, ahli surga. Ah, sudahlah dia. Ahli surga dia kita. Nah, di email tak apa, tok bila tok siok demo kaki surau. Ambo dok ginilah, muka kaki neraka ni gak. Oh, kecek. Jangan putus asa daripada tu. Daripada rahmat Allah Taala. Nah.